Sombong merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyombongkan diri dan menganggap diri kita suci. Enggan berdoa, bahkan tidak mau memohon ampun sama sekali kepada Allah. Tentu itu merupakan perbuatan tercela. Ibadah lain yang selalu kita lakukan, belum tentu semuanya baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang disombongkan itu hanya sementara dan tak ada yang abadi di dunia ini. Meli. Iya, Bang Paul. Selamanya tanganku mendekatmu, takkan selamanya raga ini menjagamu. Seperti alunan detak jantungku abadi, tak ada yang